Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaifal Abdul Wafi dari jurusan peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan menjelaskan jenis-jenis jamur yang bahaya bagi manusia. Jamur menjadi salah satu makhluk hidup yang masuk dalam kingdom fungi, di mana juga menjadi konsumsi manusia dengan khasiat yang baik bagi tubuh. Selain itu, jamur juga menjadi konsumsi utama bagi para vegetarian sebagai pengganti daging karena memiliki tekstur mirip dengan daging dan rasa yang lezat. Namun sebaliknya, terdapat beberapa jamur paling berbahaya di dunia dengan racun yang sangat mematikan dan mampu menyebabkan kematian. Bagi kalian penyuka jamur, ada baiknya menyimak beberapa spesies jamur yang paling berbahaya di dunia yang ada yang bisa dihindari. 1. The dead cap, cap atau disebut dengan Amanita pallidus, termasuk dalam spesies jamur. Spesies jamur yang paling berbahaya di dunia. Jamur ini termasuk salah satu genus Amanita yang tersebar luas di Eropa, serta saat ini bahkan sudah tumbuh di beberapa negara Asia Tengah. Racun yang dapat dalam jamur ini sangat berbahaya, yang mana mampu menyebabkan kematian hanya dengan memakan 30 gram. Bagian di jamur ini selain itu sudah terdapat beberapa korban meninggal dan harus ditransplantasi liver untuk menangani penyebaran racun jamur ini di dalam tubuh. 2. Podostroma cornudamae. Podostroma cornudamae juga menjadi jamur yang tersebar luas di Jepang dan termasuk jamur paling beracun di dunia. Jamur yang berasal dari genus Podostroma ini memiliki bentuk yang unik dan memiliki warna merah yang menarik mata. Selain itu, jamur ini sudah menyebabkan berbagai macam kasus cukup fatal meskipun tidak pernah menyebabkan kematian.